Idealnya kalau misalnya gue konstan kayak gitu terus lancar, coba 1 menit kali ya. 2 menit, 3 menit. Kalau tergantung nanti itu kan cuman bagian-bagian aja ya. Nanti lo akan gabungin habis lagi. Ketika lo udah lancar nomor 6, lo belajar nomor 7. Nomor 7 itu kalau kita lihat lagi tuh 2 3 4 bahasanya. Baru lo masukin snare. Baru lu gabungin antara nomor 6. Lu coba biar nanti gua kasih contohnya deh. Mainin dulu deh. Gua kasih contoh lagunya. Bahwa itu bisa dimainkan di sebuah lagu gitu. Coba maininnya dulu. Tuh. Tuh. Tuh.